kereta api mana dengan lokomotif 203 9816 belang 3 kereta SS ya. Kereta api Kahuripan KA238 relasi Kiara Condong Blitar kelas ekonomi. Wah, lokomotif favorit saya loh teman. Kereta api Kahuripan ditarik lokomotif favorit saya CC203-0107 DPD Yogyakarta. Juga mancar li ya lokomotif favorit. Langsiran lokomotif dari Balai Yasa Yogyakarta CC201-9204 yang akan menjalani uji beban bersama kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan ke Purwosari nih teman-teman. Lokomotifnya masih full dempulan dan belum dicat kinclong ya. Momen ini cuma ada di daerah istimewa 6 Yogyakarta. Unik banget teman-teman, dumpulannya ada ditulisi nomor lokomotifnya di depan. Gokil. Dan di sampingnya tadi juga mendumpul dan di sisi LH-nya ada sisa-sisa livery R&B-nya tadi. Langsiran lokomotif CC201-9204 beserta lokomotif dinas kereta api Sri Tanjung. Ini 201-9204 di Bandung sedang menjalani perawatan 24 bulanan di Balai Yasa Yogyakarta dan sekarang akan menjalani uji coba lintas bersama kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan ke Purwosari. Masih full dempul ya teman-teman, gokil ini. Belakangnya kinclong, depannya cemong teman-teman. Unik ya. Yang belakang ini 201-8306 di Bandung, Yogyakarta. Dan 201-8306 dilansir menuju rangkaian Sri Tanjung yang ada di jalur 2 Lempuyangan. Persiapan kereta api Sancaka PLB 98A dari Yogyakarta tujuan Surabaya Gubeng. Pada pukul 6.49 berjalan langsung di stasiun Lempuyangan teman-teman. Ini sulingnya agak aneh ya. Kok teman-teman dengeran?
206-1507 sebagai lokomotif dinas kereta api Sancaka Pagi tujuan Surabaya. Kereta api Sri Tanjung diberangkatkan tepat pukul 7.20 dari stasiun Lempuyangan. Double traksi 9204 uji beban dan 8306 sebagai lokomotif dinas. Kabarnya juga membawa titipan 3 kereta luar dinas, teman-teman. Itu dia kereta api Sri Tanjung double traksi 9204 dan 8306 serta membawa satu kereta luar dinas K300507 milik Jogja yang kabarnya akan menjalani perawatan di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Langsiran semen di Lempuyangan, kereta api Bung Talon Service. Kereta api semen Bung Talon Service 2716 membawa kereta luar dinas sebanyak 4 buah. Ini ada satu kereta stainless steel dan 3 kereta mild steel ya. Kita lihat apa saja.
kereta, satu dua kereta eksekutif dan dua kereta ekonomi. KLB balas dari Wates berangkat Lempuyangan. KLB Gerejak Barusan melintas menuju arah timur ya. Dua nol satu sembilan dua nol empat. Masih ada livery R&B-nya ya teman-teman. Ini kelihatan ya livery R&B-nya. Di sisi LH-nya juga ada nih livery R&B sisa-sisanya. Dulunya ini lokomotifnya Asia livery R&B dan livery dua garis biru ya, sebelum diubah menjadi livery biasa kayak sekarang. Ada coretan unik teman-teman, ada emot smile ya. Ini masih menunggu untuk dilangsir ke dalam Balai Asih Jakarta ya, lokomotif CC 201924. Ada salon livery dua garis birunya juga ya.